Keusahawanan luar bandar dari segi pembiayaan, bantuan modal dan peralatan pemasaran serta latihan dengan sasaran 4,500 usahawan. Itu antara yang terkandung dalam aspirasi Keluarga Malaysia 100 Hari Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB. KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, kita diberi 4 item yang untuk capaian KPI 100 hari, iaitu yang pertamanya jalan desa, yang kedua amenity sosial, yang ketiganya keusahawanan, dan yang keempat adalah perumahan PPRT. Jadi untuk infra jalan, misalnya jalan desa ni, kita mencapai jumlah kilometer yang dibagi itu untuk 100 hari ini, maknanya kita roll out berjaya untuk disiapkan. Begitu juga dengan amenity sosial. Amenity sosial ni lebih kepada kemudahan-kemudahan rakyat di luar bandar. You nak buat longkang, you repair surau, you repair dewan, orang ramai.